Geng motor yang gagah-gagahan tenteng senjata tajam, sajam, dikepung warga saat berkeliling permukiman penduduk di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Ketakutan, mereka ngacir meninggalkan motornya. Geng motor melintasi permukiman warga di Jalan Pademangan 1, RT 02, RW 01, Pademangan, sambil menenteng senjata tajam. Aksi geng motor ini viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, dini hari. Geng motor tersebut berjumlah puluhan orang. Mereka nekat merusak portal jalan. Sekitar 8 orang pelaku berhasil diamankan warga dan saat ini sudah dalam penanganan Polsek Pademangan. Jangan lupa subscribe ya!